Ini. Iya, Bang Nacing. Zaman sekarang banyak copet tahu. Masa sih, Bang Nacing? Tuh, lihat. Iya, di kereta ya, Bang? Iya, makanya ini ntar kalau kemana-mana sama Bang Nacing ya. Iya deh, Bang. Biar ada yang jagain. Iya, iya. Sebenarnya Bang Nacing juga pengen sih jadi pencuri kayak gitu. Kok begitu sih, Bang? Iya, biar bisa curi hati Ani. Maaf ya, Bang. Iya, nggak apa-apa ya, nih. Abis Bang Nacing bisa aja deh. Tuh, liatin. Iya. Copetnya gitu banget ya? Iya. Wedeh! Lagi nonton bokep lu ya? Dari jauh kecium, bau pandan. Bokep apaan? Gua mah orang baik-baik, Bang. Tuh, liatin tuh. Maling ya? Itu copet, Bang. Oh, copet. Yah. Nacing, Nacing. Ngedeketin si Ani, kagak ada makanan sama kuenya. Gua belum gajian, Bang. Ah, gajian dari mana? Kerjanya kagak. Makanya kerja. Emang Bang Marco kerja? Bang Marco gak kerja, makanya duitnya gak ada. Dewo ketawa. Ya udah, biar ini aja yang beli makanan ya, Bang. Ya, dadah. Cing, payah lu jadi cowok lu. Di mana harkat martabat lu sebagai cowok? Masa dia yang jajan makanan? Gue juga gak punya duit, Bang. Udah biarin dia yang beli. Parah bener lu. Sama aja lu mah kayak gue. Payah. Emang rumah itu teman kamu di mana? Dikit lagi sampai Bang Kosin. Tapi dia capek banget nih. Istirahat dulu deh. Yaudah deh. Udah aku beli minum dulu ya. Di sana ada warung ya, Bang? Kayak Ida dah. Bang Japri ya? Ya ampun, Bang Japri makin ganteng aja. Iya nih, Bang Japri juga ngerasa makin hari kayak makin ganteng. Oh iya. Ida mau kemana? Ida mau ke rumah Eti, Bang. Kangen banget, udah lama gak kesana. Oh, bareng sama Bang Japri. Bang Japri juga mau kesana, yuk. Ya, tapi Bang, Ida masih capek, lagi istirahat dulu nih. Ya udah, Bang Japri temenin ya. Cing. Makanya jadi cowok mah kudu punya duit. Ini mah lu gak pernah gablek duit. Gimana cewek mah suka sama lu. Makanya Cing, kudu punya duit. Cing, itu duit lu. Katanya gak punya duit lu. Duit siapa ya? Tadi katanya gak punya duit. Ini cepet punya siapa? Bang, itu duit gua, Bang. Tadi katanya gak punya duit. Udah lah buat gua lah, ya. Ya udah, tapi bagi dua ya, Bang, gocap-gocap. Enak aja lo. Bisulan lo. Bang, itu tinggal segitu-gitunya, Bang. Terus segitu-segitunya. Lumayan ini buat beli rokok. Rokok kan tahun ini mau naik. Ya. Ya udah, gocap-gocap. Gocap-gocap. Lempeng lo duit ini. Kita mah demen. Kemerdekaan adalah selama gambar Bung Karno, Bung Hatta ada di dompet lo. Kenapa sih orang? Pak. Jadi berapa, Pak, semuanya? 15.000. 15.000. Nih, duit ya ini kemana ya? Itu duit saya ya? Enggak, Neng. Ini duit saya. Jangan bohong kamu, itu duit saya, 100.000. Si Ani, kenapa itu? Duit saya ini, mah. Wah, nggak beres nih. Jangan bohong kamu ya. Enggak, ini duit saya. Ini Bang Paling, duit aku diambil sama dia. 100.000. Copet lu ya? Bukan, Bang. Saya bukan copet. Ngaku lu. Ini duit saya, Bang. Bohong lu. Itu duit si Ani, kan? Enggak, ini duit saya, Bang. Lu ketahuan nih, muka lu tuh kayak sabun colek. Tukang tipu lu. Enggak, Bang, ini mah duit saya, sumpah. Balikin enggak? Lu macam-macam di kampung gua tampol ini.
Balikin. Bisa ya bang, ini mah beneran. Balikin duitnya. Nih. Dalam hidup ini mah kudu punya duit, Cing. Kalau nggak punya duit, repot. Ini mah ibaratnya jembatan untuk segala ibarat apa kata mah. Mau ke mall juga. Ya lah, Cing. Bang, bentar bang. Si Yani telepon nih. Halo, Yani. Hah? Yani kecopetan? Oh, yaudah, ntar bang Nacing sono. Iya. Copetnya di warung. Yaudah. Iya, nanti Bang Nacing hajar tuh malingnya. Bang, bantuin saya bang. Si Yani kecopetan loh. Mencopetnya takut loh. Menang beok doang sama bulu, ngebadak. Badan gede tapi belon. Ah, apa-apa gua. Temenin bang, gak berani saya sendirian mah. Yaudah. Kudu gua juga yang ngawal. Tuh, ide dari rumah. Iya, oh. Si Yani kecopetan no. Kecopetan? Iya. Ya Cing ya? Iya no. Lah, Bang Marco kan? Iya. Ida ya? Iya loh Bang Marco, lupa makin ya. Temem aja. Iya. Sih. Bang, ayo buruan no, si Yani no. Yaudah Pri, tolongin Pri. Heran deh, masa siang-siang gini ada copet? Lagian Bang Kosim mana sih? Lama banget beli minuman doang juga. Ngaku lu! Enggak bang. Lu ngomong ngaku lu, gua tampar bulu hidung lu nih. Bener emang saya bukan copet. Ing, mana copet Ing? Nih! Ini bang. Macem-macem lu. Bakar aja bang. Yuk. Bakar nih, mendingan nih. Bang. Nih kita telanjangin nih dia nih. Gua bukan copet. Lu enggak lihat pakaian gua rapi masa dikira copet? Apaan? Di kereta aja itu yang namanya copet pakaiannya rapi-rapi. Gua kan lagi bukan lagi di kereta, Bang, gua lagi di warung. Sama aja. Jangan nyolot. Berani-beraninya masuk anak macan lu. Ampun, Bang, gua bukan copet. Emang muka lu sama kayak copet. Emang muka copet kayak gimana? Kayak lu tuh, mukanya kayak si Eki Doko. Kayak kepiting. Lu jangan nyer-nyer aja. Jangan nyer-nyer aja, Pri. Bang, udah mendingan kita lapor RT, Bang. Kita ikat di pohon pisang, Bang. Jangan, Bang. Aduh, Bang. Pohonnya di mana, pohonnya? Bang Japri, ada copet di mana sih? Di warung tadi. Bukan orang sini sih, Da. Di warung? Kok bisa sih di warung Mangga ada copet? Ida penasaran deh, pengen lihat copetnya kayak gimana. Tuh, udah dibawa sama Bang Marco copetnya ke pohon rambutan. Ih, yaudah deh Bang Jabri, kita kesana yuk. Kita langsung liat copetnya. Ida kesel banget deh. Masa hari gini masih ada copet siang-siang kayak gini? Mau ikut pukulin? Iya, kesel banget. Ayo. Makanya nyopet lo. Bang, bukain aja lah. Bukain. Buka. Ma. Nangis lo. Ma. Cengeng. Lo ngapain ngambil duit cewek gua? Hah? Si Yani cewek lu, Cing? Baru PDKT sih, Ing. Lu baru PDKT, lu gak ngaku lu. Tahu lu, ntar gue tolak nangis-nangis lu. Tahu, beok doang lu, tapi baper. Itu mah ngecengin gua. Ini udah kita apain nih, maling nih. Iya. Ikat sebulan di sini. Bang, cengeng. Ya Allah, Bang Kosim, stop. Ih, kalian apaan sih? Ini pacarnya Ida, Bang Marco, Bang Japri. Ida pacarnya copet. Emang abang nyopet? Enggak, Ida. Tadi tuh abang mau ke warung, mau beli minum. Terus kok bisa diginiin? Kenapa? Oh, dikira copet. Padahal kamu megang duit abang sendiri. Boong lu! Nih! Tunggu! Ini ada si Yani nih saksinya. Yaudah, ceritain dulu ini kenapa bisa diginiin. Yani! Jadi pas Yani di warung, mau bayar makanan. Duitnya Yani hilang, 100.000. Terus dia mepet-mepet ke Yani. Jangan kali, sebelum kamu ke warung, kamu di mana? Aku di pos sama Bang Nacing sama Bang Marco. Iya sih, tadi di balai juga Bang Nacing melihat duit 100.000 ya bang ya? Kata lu duit lu Cing! Bukan bang, saya emang gak punya duit. Tuh kan, berarti kebukti kalau bukan pacar Ida yang nyopet. Udah bantuin cepetin. Bukannya kita nangguh yang. Maafin Yani ya, Yani gak tahu abis bang Pak ini yang ngotot. Makanya ya, kali cari buktinya dulu, jangan asal tuduh orang kayak gini kan jadinya kasihan. Mana Ida? Sepain malah kabur. Ini lo, gara-gara aja.